Ada yang kata Sarah tak nak mengikut suruhan Allah. Tidak, semua tu tak betul. Cuma Sarah Syamsul sendiri. Assalamualaikum semua. Bersama Dating Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ni Dating Koni nak gosip-gosip sikit pasal tak rela bermadu bukan bermakna anti-poligami Puteri Sarah. Pelakon sensasi Puteri Sarah Liana 38 menepis dakwaan anti-poligami susulan kenyataan tidak rela bermadu selepas suaminya Syamsul Yusof membuat pendedahan bernikah dengan Ira Kaza baru-baru ini. Puteri Sarah menyifatkan keputusannya memfailkan perceraian Isnin ini dibuat sebagai petunjuk dari Allah atas jawapan kepada doa dipanjatkan ketika menunaikan umrah di Mekah tahun lalu. Ramai kata Sarah tak nak poligami, malah ada juga yang anggap Sarah anggap anti-poligami. Mereka kata Sarah tak nak ikut suruhan Allah, itu semua tak betul. Cuma Sarah, Syamsul dan pastinya isteri barunya, keluarga dan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi sahaja yang tahu apa yang berlaku di sebaliknya. Jadi Sarah rasa cukup-cukuplah, katanya kepada BH Online. Pelakon filem Lu Fikirlah Sendiri The Movie itu berkata, selain nekat memfailkan perceraian, dia juga redha dengan apa sahaja yang ditakdirkan untuknya. Sarah pergi umrah bulan puasa tahun lepas dan minta Allah tunjukkan jalan keluar. Inilah petunjuk Allah pada Sarah dengan apa yang berlaku. Keputusan bercerai adalah Allah yang gerakkan hati Sarah. Sarah memang redha dengan apa yang terjadi walaupun ada yang mempertikaikan betulkah Sarah redha. Sarah tahu apa yang berlaku di sebaliknya, ungkap Puteri Sarah. Kemelut rumah tangga Puteri Sarah dan Syamsul mula diperkatakan sejak 4 tahun lalu. Tetapi anak Datuk Yusof Haslam itu tidak pernah membuka mulut mengenainya. Susulan pengakuan Syamsul, topik berkaitan kemelut rumah tangganya dan kehadiran Ira Kaza sebagai isteri kedua hangat diperkatakan sehingga trending dalam Twitter. Puteri Sarah dan Syamsul mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 dan dikurniakan dua cahaya mata, Syaikhul Islam 5 tahun dan Sumayyah 3 tahun. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.